kebahagiaan istrinya. Kisah cinta mereka pun menuai perhatian banyak warganet. Meski istrinya sakit dan lumpuh total, sang suami tetap berada di sampingnya dan selalu menopang kesusahan istrinya. Suami yang akrab dipanggil Jingxin ini selalu membawa istrinya kemanapun. Karena rasa cinta yang begitu besar pada sang istri, pria yang memiliki nama lengkap Guo Jingxin ini membuatkan kendaraan bak rumah untuk ia dan istrinya tempati. Bermodalkan motor beroda 3, ia menyulapinya menjadi istana sederhana bagi istrinya. Istri Jingxin mengalami pendarahan otak 7 tahun lalu, dan mengalami koma selama 13 bulan setelah operasi. Setelah sang istri sadar dari koma, Jingxin bertekad untuk membawa istrinya ke seluruh negeri menggunakan kendaraan yang ia buat sendiri.